Pada 2 minggu lepas saya cari kasut. Saya nak beli, saya perlu beli kasut sebab kasut dah tak boleh pakai, kasut dah nipis apa semua. Tapi masalah saya, betuk kaki saya memang susah nak cari kasut yang sesuai. Jadi saya pergi banyak tempat, beberapa mall juga untuk cari kasut yang memang sesuai dengan bentuk kaki saya. Bukan pelik sangat, adalah tu kan. Jadi sampai di satu tempat saya jumpa kasut yang memang selesa dengan saya, memang saya suka. Lepas tu, tapi yang penjual, juru jual tu kan, seorang wanita masih muda, umur 20-an. Dia menggeletar, tangan dia menggeletar macam tu kan, tangan dia menggeletar. Lepas tu saya pun kata, "Dik, kenapa dik?" Lepas tu dia pun sebut, "Ni Ustazah Asma ya," sebab kita kan pakai mask. Dia kata, "Betul ke ini Ustazah Asma?" Saya kata, "Ya, betul dik. Saya Ustazah Asma." Saya pun buka mask. Lepas tu dia pun terus menangis. Dia menangis. Lepas tu saya kata, "Kenapa Ustazah? Hari-hari lepas solat saya berdoa nak jumpa Ustazah. Saya ada nampak iklan Ustazah, ada ceramah di masjid di surau sekitar tak jauh daripada tempat tinggal saya. Tapi sebab saya kerja promotor, saya tak dapat cuti dan setiap kali ada program Ustazah, saya tak dapat nak ikut." Lepas tu dia pun menggeletar ni. Saya ketar, "Ustazah, sekian-sekian." Lepas tu dia menangis. Kemudian dia cerita pada saya, "Ustazah, apa ni?" Lepas tu saya bagi tahu, "Kamu tahu tak, dik? Sebab doa kamu yang sungguh-sungguh nak jumpa saya, Allah makbulkan dengan cara saya cari kasut merata-rata, banyak tempat. Saya dah cari lama dah, berapa minggu. Suami saya tahu. Bukan saya cerewet, tapi saya bimbang, saya membazir sebab saya dah ada beli beberapa kasut, lepas tu saya tak pakai sebab sakit. Ha. Jadi kali ni saya cari sungguh-sungguh beberapa tempat, suami ni nak ikut je lah kan. Rupanya Allah hantar untuk saya jumpa dengan kamu." Lepas tu dia bercerita, "Ustazah, saya baru saja pakai tudung dalam 4 bulan. Umur dia lebih kurang 27, 28 macam tu lah. Dia pakai tudung. Memanglah dia baru pakai tudung, jadi tudung tu macam biasalah, mungkin kurang labuh lagi, kurang sempurna. Kemudian bila dia kata, 'Ustazah, saya baru pakai tudung, antara asbabnya adalah selalu dengar ceramah Ustazah sekian-sekian. Hari-hari saya dengar dan setiap kali solat saya berdoa nak jumpa Ustazah. Akhirnya Allah datangkan Ustazah depan mata saya. Sebab itu saya menggeletar daripada tadi, sebab saya rasa macam ajaibnya doa kepada Allah, ajaib sangat doa. Jangan kita rasa, jangan sekali-kali kita ragu dengan doa, perkara yang kita tak terfikir bagaimana Allah akan aturkan untuk doa seseorang hamba yang makbul." Kemudian yang saya nak cerita sebenarnya, adik tu kata pada saya, "Saya malu Ustazah, saya baru pakai macam ni." Ya, kita bayangkan ya, promotor di sebuah masa ni di Sogo, dengan pakai seluar, dengan pakai baju pakaian promotor dengan tudung, dia macam masih rasa segan dengan saya sebab tak menutup aurat dengan sempurna. Tuan-tuan, puan-puan, saya kata macam ni, dalam bab menutup aurat, dalam bab menuju kebaikan, kita jangan, dalam proses kita nak berubah menjadi lebih baik, jangan kita bandingkan dengan orang yang jauh lebih baik, orang yang dah berubah dulu. Cukup kita membandingkan dengan diri kita yang lama. Cukup kita membandingkan dengan diri kita yang lama. Saya tanya, "Dek, kamu sekarang mana lebih baik? Kamu sekarang dengan kamu yang dahulu mana lebih baik?" Lalu dia kata, "Alhamdulillah Ustazah, saya lebih baik hari ini." Jadi syukur. Kalau kamu bandingkan diri kamu dengan Ustazah, kamu akan rasa down. Kamu akan rasa kamu teruk. Kamu rasa kamu tidak sempurna. Jadi kamu jangan bandingkan diri kamu dengan Ustazah, jangan bandingkan dengan orang-orang yang kamu tengok. Jadikan itu motivasi saja. Tetapi dalam proses kita berubah ini, bandingkan dengan diri kita sendiri, sejauh mana kita berubah menjadi lebih baik. Insya Allah dia akan pergi perlahan, perlahan, perlahan. Tapi jangan perlahan sangat sebab kematian itu datang boleh anytime. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar.